はい。
Jangan taruh anduk ini di situ, jangan mengalami. Anduk mak yang kecil? Iya. Tapi di atasnya dia? Iya, mengalami pakunya. Oke. Karena aku nggak pernah tumbuh. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, ini aku lagi masak sambal pati. Bumbu-bumbunya ada cabai, tomat, dua bawang, lengkuas, jahe, kunyit, serai, dan daun salam. Ini semua kita halusin, kecuali yang tiga ini ya. Kemudian kita masukin ke dalam kualinya tanpa minyak, karena kebetulan minyak habis juga untuk mengurangi konsumsi minyak. Kemudian aku masukin kedelai yang sudah dipermentasi bentuk persegi, kemudian dilanjut dengan ikan teri badar. Habis itu kita masukin air yang sudah berkolaborasi dengan pati kelapa ya. Makanya disebut sambal pati kali ya namanya. Nah, ini untuk sentuhan terakhirnya kita kasih bawang batak biar tambah endes, tambah mantap. Ini waktu masaknya kira-kira sekitar 20 menit ya. Nah, ini sudah matang. Kita matikan kompornya. Kemudian kita plating. Nah, itu yang kasar-kasar seperti daun salam sama serainya kita tidak ikutkan disajikan ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau menyajikan sesuatu, itu kita sajikan dengan rapi. Seperti yang tetesnya kita bersihkan yang rapi biar mama mertua makin sayang. Nah, selesai. Ini dia. Wah, ini enak banget nih dimakan sama nasi panas, apalagi ada kerupuknya, makin mantap. Tambah-tambah deh makannya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.
Las bawang enggak bisa lagi. Mana mukbang kita? Teman-teman, mamanya cucu, ibunya cucu, mama mertua mau masak nih. Pertama-tama kita goreng tempe dulu, habis itu kita angkat. Udah itu kita sisihkan dulu ya. Nah, kemudian kita goreng lagi ikan sampa kalau di sini namanya.
Ini setelah matang kita sisihkan lagi. Nah, kemudian kita akan siapkan bumbu tumis untuk sayurnya. Ini ada bawang jahat, ada cabai iris, tomat iris, lengkuas, geprek, serai geprek, sama bumbu halusnya bawang baik sama sama udang sama jahe ya. Kita tumis terlebih dahulu. Ini urutannya yang mana masuk duluan itu setiap hari enggak ini ya, enggak selalu sama, tergantung nomor undiannya. Kita gongseng, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk seperti perasaan yang teraduk. Kemudian kita akan masukkan kacang panjang. Terus kita masukkan tempe yang tadi, kita aduk lagi. Nah, kita kasih air. Airnya nggak usah banyak-banyak karena ini tumis bukan sup ya, jadi nggak usah sampai berenang-berenang gitu ya sayurnya. Ini kita kasih garam sedikit juga karena laut jauh dari rumah kita ya. Nah, untuk agar cepat mateng kita tutup selama 2 menit. Bisa hitung 1 sampai 120 atau mau pakai timer juga boleh ya. Nah, setelah 2 menit kita buka, terus aduk sebentar, kita tutup kembali dan tunggu 2 menit kemudian masak deh. Nah, ini dia semuanya sudah selesai. Kita tinggal makan. Ada tumis kacang panjang plus tempe, ikan goreng, telur dadar sama cabai merahnya. Sekarang tinggal kita ambil nasinya biar kita makan. Hah? Ternyata nasinya habis. Aduh.